Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung kemawon kita baca hasil keputusan Bahsul Masail LGM PCNU Kabupaten Bojonegoro di Pondok Pesantren Abu Dharin Kendal Dander Bojonegoro Ahad 19 Januari 2020, 24 Jumadil Ula 1441 Hijriah. Upah berupa gabah atau beras. Di daerah pedesaan di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, sampai saat ini masyarakat masih biasa memberikan upah suatu pekerjaan dengan cara lama, yaitu menggunakan hasil dari pekerjaan tersebut. Yang paling umum adalah memberikan upah memanen padi dengan gabah. Bahkan di sebagian daerah juga biasa memberikan upah penggilingan gabah dengan menggunakan beras. Nek mriki nggih, ngoten, nganggo beras. Oh, ya sak carane nek dhuwit ya ditambah, beras ya ditambah. Nah, nek beras nyaben sak kintal. Sekawan kilo. Sak kintal gabah atau kintal beras? Sekawan kilo, Pak. Beras, Pak. Oh gitu. Saben sak kintal beras opae 4 kilo beras. Umumnya ngerti gini ya? Sebenarnya nanti diajeng rata, Pak. Dinilai dulu. Oh, dinilai. Dinilai dulu. Dinilai dulu. Dalam pandangan pertanyaan, dalam pandangan hukum Islam, bolehkah pengupahan dengan cara tersebut? B. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Jawab sub A. Menurut mazhab Syafi'i, pengupahan dengan cara tersebut tidak sah karena tidak adanya kejelasan upah dan upah tersebut tidak bisa diberikan ketika terjadi akad. Nggih. Si barang itu nak gak ada masalah biasanya yo yo rapopo kok nyelek no kok nyaben sak pintal 4 kilo ya wes deal wes podo setuju nih kalau sampe nak diarani raula kan anggitem kan anu dong langsung kamu lagi lah apa nih kan gak lagi. Nah begitu ada masalah baru kita paham pomo ber nyelap no, ditarik-tarik no, gak baik, dicolong uang. Eh, apa berasnya gimana? Soalnya harus nyelap renah, lagi geger. Ya gabah dicolong, beras dicolong uang, ya tanggungan itu masuk. Yorah ya tanggungan itu, lagi-lagi ngono. Padahal orang rumah opah, maksudnya. Orang rumah opah. Utawa, mbah rusak, mbah piye. Gabah niku diselap, diselap niku metu menir cilik-ciliknya. Anu si anu ne orang ini apa dengan diri ne rusak ni. Anu ne ya selepas rusak atau memang gabai mengejala, itu baru terjadi masalah. Baru kita membenarkan Imam Syafi'i. Oh iya iya sakjane kan duwee diduk noke plek iki lo mas cawi sanem opah. Kan ngoten. Nek iki mbok selep kabeh rampung iki lo cawi sanem opah. Sik beras sik duwee sing penting iki lo. Tapi urung juga nonggah, tapi harus di ikil duluin. Pon sampai oke, dengan ngaten. Tapi begitu ini berjalan, tidak ada masalah yo. Koyok ini tidak ada masalah. Nek beras hilang ni, gua nek seano yo. Nek selep sing nomah, nek gimana? Nek selep sing nomah, nek selep apa nek ni? Selep duduk ni. Menurut mazhab Maliki dan Hambali hukumnya sah sebab pengupahan dengan cara tersebut sudah dianggap jelas maklum karena sudah nampak. Itu anggih. Jadi napa niki wau ilate wau jerine upahe iki meng nalika akad iki meng go ngeneh. Kan metune upah kan jek koko bareng metune beras kan. Padha karo nek ngingu sapi niku metune upah nek wis sapine berarti didol. Lah nek ora berarti apa rambe upah itu piye? Angon sak menus wene iki. Kan permasalahane nek berarti terus ya ora tau nang pitakon. Ngono kok jerine gak kena iki genyo to.
tukang sak juta, didol payurok juta, berarti ini 500 setting mulai berjalan lancar. Ketika tidak lancar, hancur lagi. Lah aku kok rambut upai, janjiannya hancurnya separuh itu lara. Orang mau upai ya. Lah kok eneng mergawe kok rambut upai itu kan gak ada masalahnya, lagi geger. Jadi nek diwalik, nek diwalik madhab Maliki. Madhab Maliki niki nek ape nang warung serapan Mbak, teh Mbak, ngono iki ora oleh dhuwite 100.000 diben nesakne gak oleh, kudu dinyunoke. Iki nek butuh mbok ijoli ya karepmu. Ketika tidak ada masalahnya kita itu Madhab Maliki itu apa to kejanggalan enak. Ketika wis bar mangan, teh wis diombe, pamit, Mbak piro dhuwite 100.000 ganti susu Mas. Bar dijolo yo. Ya nek ngono sesuk ae Mbak aku. Ora iso kowe mamat doe. Aku kok ketika terjadi geger baru kita membenarkan Imam Maliki bahwa itu memang ndak boleh. Kudu dicacah oke. Tak koli ora mbok ora mbok nyusuki jenenge Imam Maliki gak eneng susuk iki gak cekak oleh. Harus disiapkan dulu. Itu ngaji ya, ngaji itu ya paling tidak kita itu dari tidak tahu menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-mausu'ah al-fitihiyah al-kutiyah juz 1 shohifah 264. Wa minal fuqaha man la yujizu antakuna al-ujratu ba'dul ma'mul au ba'dun natin. Nek ba'dul ma'mul niku contohnya kaya nyelep nonang. Nek ba'dun natin niku contohnya kaya ngingu sapi. Barang sing metu anak minal amali al muta'aqqad alaih lima fihi min ghururin karena ada ghurur itu apa? Tidak jelas. Ghurur itu spekulasi itu. Bukan kok ghurur itu adalah resmi penipuan bukan semi penipuan. Mulane nek eneng salah-salah sing iki jengker ngene-ngene ngerti horor. Ora horor lho, nek horor lak. Di annahu idza halaka ma yajri fihi al-amal doa alal ajri ajruhu. Ketika barang tersebut rusak atau hilang, doa ajruhu. Opae melok ilang. Dadi kaya ngareal nek aran ya. Ngareal, ngareal kuwi opae seper apa kuwi? Kuwi naik panen ya. Naik panen. Dan nek umpama puso? Ya gak oleh opae ya. Sepakatnya semuanya sepakat ini semua maru sapi ya sepakat, nyelap gabah ya sepakat, ngareal ya sepakat. Ini. Kalau masalah sepakat semuanya sepakat. Riba itu sepakat kok. Iya toh? Sampai mengarani haram enggak riba itu. Sepakat kedua belah pihak, iya toh? Jadi sepakat itu hanya salah satu saja. Bukan satu-satunya. Waqad nahana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qafizin tahani ila angkol wa ila angkol wa dhahabal hanabila ila jawazi dzalika idza kanat al ujratu juz'an sya'ian mimma amila fihil ajil. Nek Imam Hambali ngolahi tapi maksudnya langsung prosentasi. Prosentasi itu ya prosentasi. Setiap satu kintal 4 kilo. Nek 4 kilo itu prosentasi itu ya Ki. Iya. Prosentasi ya. Iya ada prosentasi. Saya 4% ya. Wakot nampak ni bu, jusan syai'an al-mulawi al-ajir tasbihan bil mudorobah wal musakoh. Artinya memang mudorobah musakoh itu sendiri pada zaman sahabat sudah menjadi perdebatan. Cuma Sayyidina Umar mulai itu. Faya juzu dakut dabah ilaman ya'malu alaiha binis firi bekhiha ningu sapi, ningge wazjar'u wazjar'i awin nakhli iman ya ilaman ya amalu fihi bisudusi mayah hujuminha. Contoh ini ngurumat sawah, maru sawah li anahu idha syahadahu alimahu birru'yati wahya a'la turukil ilmi. Penggarap sudah bisa alasan Imam Hambali, penggarap sudah bisa memprediksi secara matang. Nah matang itu jenisnya wis a'la turukil ilmi.
Wal malikiyatu fi badi suari alati yumkinu fiha ilmul ajri bitakdir yat tajihuna wajhatal hanabilah. Pengikut Imam Maliki juga mengunggulkan pendapat Imam Hambali tadi. Faya kuluna ingkola ikhtatib hu fa'walakan nisfu. Aku golekno kayu dan nong dadahku kene iki poko separuh ijing utawa ngerombak gini kaya biasanya ya ngerombak ikhtatib hu walakan nisfu au ahsid hu walakan nisfu. Aku panem no tambakku iki sing karek-keren iki koko separuh ijing ngeten. Ya tapi biasanya bar di panen besar terus ada keren. Nah kerennya itu wis dhewe maneh. Wis pokoke golek ana, resik ana sak karepmu koko separuh ijing. Itu menurut Imam Hambali boleh, menurut Imam Maliki boleh. Lah kita itu kan nek eneng sing ngolahi niku ya berarti ya jek duwe bolon lho maksud e jek. Jeneng anu jeneng duwe pancatan jeneng dinggon paya juzu in ulima mayah tatibu bi adatin ya pengadatane wong ki nek golek kayu nondadah kuwi tetep oleh semene pengadatane nek tambah berdi panen besar karene jek semene tapi nek mancing niku dhewe maneh mancing ki nek spekulasine jek. Jadi kita itu berpikirnya berarti spekulasi itu semakin besar, semakin mendekati haram. Spekulasi itu begitu rendah, ini adalah mendekati halal. Nek mancing piye? Mancing ki mbayar ke ngerti piye ya? Mbayar ke kok nek oleh iwak semene ya gak deh, ya oleh pira-pira? Oleh pira-pira pek, mbayare wis kuwi. Ora oleh blas ya. Misah. Spekulasi itu semakin tinggi mendekati haram. Semakin rendah spekulasi mendekati halal. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Nah, setiap memang Allah mentakdirkan seperti itu. Amin. Tengah-tengah mesti ada yang sing ondo-ondo karam, ondo-ondo kalal. Apa nenek matanya wis terakom? Orang katanya toh, piu calon kepala desa ngawai duit itu hukumnya piye? Ondo-ondo. Mata pasti. Dari piye modelnya anu ya sini. Aku ora jaluk to, Pak. Dikai kok. Disorah-sorahno kok. Ditam dalam ya. Jawaban Subbe ada dua solusi mengikuti salah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i yang memperbolehkan pengupahan dengan cara tersebut. Niat ingsun anut sebagian pengikut Imam Syafi'i sing ngolahi. Podo karo nek jembahan kedeken karo masjid lawas niat ingsun anut tapi kaule kodim niki alias niat ingsun anut madzhab Imam Maliki ngoten mawon kaule kodim. Mengikuti pendapat madzhab Maliki dan Hambali yang memperbolehkan praktek pengupahan tersebut. Yes, bismillah niat ingsun anut madzhab Imam Maliki ya. Ngaten niku ya.